Picu, aku akan segera menjadi istrimu. Astaga, Cika. Do you wanna know? Halo guys, buat yang belum subscribe, subscribe ya. HP-nya ditegakin dulu nih. Tekan tombol subscribe-nya, santai abu-abu. Eits, tekan juga loncengnya. Pilih semua, biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya, sampai menjadi biru. Dan share video ini. Oke, terima kasih guys. Hai guys, ketemu lagi sama Nicole nih dan Ana. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua masih di Sakura School Simulator. Oke guys, hari ini kita masih mau meneruskan Sakura hamil bayi kembar melahirkan. Tapi ini kali ini temanya nggak tahu apa nih guys. Apakah lebih seru lagi? Oke deh, langsung saja. Olahraga biar sehat, biar dapat cewek lagi. Ups, ntar dimarahin babah ini. Aduh, mulutku ini. Waduh, itu gimana sih si mbaknya? Udah jelek, jahat pula. Aduh, kasihan banget itu si bocah. Aduh, Waduh, kalau aku jadi mama kan gak mungkin seperti itu. Eh ya, aku mau masak deh, udah lapar nih. Oke, masak apa hari ini enaknya? Wah, masak ala-ala kadarnya deh. Papa kan mau makan segala. Satu, dua, biar kuat, biar sehat. Dapat istri baru. Waduh, gini kalau ketahuan. Waduh, mendingan aku telpon Gondrong ya kalau kayak gini. Bosen banget di rumah sendirian. Sudah, aku telpon Gondrong aja deh. Ayo, kejar aku, Bobby. Ayo sini, kakak kamu mau kemana? Aku tangkap nih. Waduh kak, kita berantakin rumah gak apa-apa ini. Aduh, apa sih ramai? Ayo sini kamu. Waduh, aduh. Siapa sih ini? Buang air sembarangan, benjol deh aku. Heh, yo Bobby. Kalian di mana? Wah, kenapa kayak kapal pecah ini, Mio? Bobby, kalian ya. Sudah, ayo bersihkan semua. Dedi ntar aja masih capek nih. Kalau mau Dedi aja yang bersihkan. Hei, Mio, kamu ya. Waduh, kita kabur aja, Bobby. Macan ngamuk. Wah, tolong, tolong. Hei, mau lari ke mana kamu sini? Kamu, waduh. Wah, Dedi jatuh. Wah, gara-gara kelereng kakak tuh. Sudah, diam, Bobby. Ya sudah, ayo sana bersihkan. Ih, kalian ini memang kok ya. Waduh, Bobby kita dimarahin. Ya mau gimana lagi, kak? Kan kita berantakin semuanya. Ya udah, Bobby, ya sudah kita bersihkan dulu aja. Yuk, yuk, ayo kita bersih-bersih kalau perlu bersahi dan bersihi wajah Daddy. Udah mau main sama Milka nih. Coba Milka. Ini tunjuk mana kursi, mana TV. Wah pinter. Ya udah, ini apa dek? Titi. Aduh, kasihan banget. Heh, masa aku disamain sama hiu sih, Mio? Kan itu adek. Iya, itu hiu, bukan Dedi. Itu Titi. Aduh. Itu Titi. Aduh, Nana. Cukup, kenapa kok nangis? Titi akal. Aduh, masa aku dikatain akal? Itu loh aku masa disamain tuh sama hiu. Udah lah, gak apa-apa. Sama guguk juga. Guguk. Aduh, gimana ini? Gimana? Jadi kalau pakai baju guguk aja. Gimana sih masa aku disuruh baju guguk? Udah lantung daripada ini nangis terus. Kuping. Aduh, yang sudah nih. Ayo dong, Mami. Aduh, Milka, sampai kapan Daddy nari? Kukuk nari. Kasihan deh, Daddy. Aduh, nasib. Kok ada telepon dari kakek? Oh, iya, Pak. Drong, kamu ngapain? Duh, nasib aku, Pak. Udah mending kamu kesini aja temenin aku olahraga, Dendrong.
Aduh, aku di sini jadi gugup, Pak, merana banget. Ya sudah deh, Pak, aku ke sana ya, Pak, ya. Cepetan londrong, aku udah capek sendirian. Aku mau ngaca dulu, ah. Waduh, kok ada jerawat besar banget. Aduh, Bu, tolong, Bu. Hah, kenapa, apa ada gempa bumi? Iya, Bu, ini Bu gawat, Bu. Iya, gawat apa? Ini, Bu, ada jerawat saya, Bu. Agak sus. Bu, saya izin ya, Bu, ya. Mau bedakan dulu biar gak kelihatan, Bu. Titip si kembar dulu ya, Bu, ya. Sus. Sebel banget deh punya suster kegenitan. Ya sudah deh, aku mau pergi dulu deh ke tempat papa. Yaudah, hati-hati ya. Jadi gak ganti dulu. Udah, ntar aja. Nasib. Pagi-pagi sudah diberantakin, jatuh. Sekarang suruh jadi gugup pula. Waduh, mana si Milko bilang aku jadi gugup lagi. Nanti dibilang hiu lagi. Pusing kepala aku lama-lama. Sudah sampai nih ke rumahnya papa. Pa! Kamu baru datang. Loh, Drong, kamu kok pakai baju gugup? Aduh, Pa, nasib, Pa. Pagi-pagi sudah disuruh jadi gugup. Cocok, Drong, sama kamu. Ya sudah, Drong, ayo kita olahraga aja, Drong. Biar sehat, biar kamu gak pusing lagi. Jadi gugup kan perlu sehat. Papa gimana sih? Yaudah, cepet-cepet aja, Drong. Beres, Pa. 1, 5, 10. Drong, curang. Wah, enaknya jalan-jalan pagi. 1, 5. Drong. Aduh, apa sih, Pak? Itu ada cewek cantik, Drong. Aduh, Pak, sudah, Pak. Ntar dimarahin baba, loh. Ayo. Aduh, Pak, kok ditarik sih? Halo, cewek cantik. Aduh, Pak, aku lagi pakai baju guguk, loh. Itu kenapa kok pakai baju guguk itu? Biasalah, dia kadang-kadang kalau kumat belum minum obat jadi gila gitu. Wih, Papa, masa katain aku gila gimana sih? Om tinggal di daerah sini? Oh, enggak, ini loh rumahku. Oh, rumahnya deket ternyata. Aku tetangga baru, Om. Aduh, jangan panggil Om, panggil Mas aja. Iya, Mas. Ya sudah ya, aku mau masak dulu, aku pergi dulu ya. Oh, ya udah deh, dadah. Drong, tapi ikutin, Drong. Papa, gak usah, Pak. Aduh. Papa sudah dibilangin. Aduh, cintaku pergi ke bulan, jatuh deh. Papa sih, ini kamu, Drong. Aduh, gimana nih, ntar dimarahin Mama. Udah, tenang aja, Mama gak mungkin tahu lah. Aduh, Mama. Sudah selesai, ayo makan dulu. Itu kenapa itu kepalanya papa itu? Iya, Mah, kebanyakan lihat cewek. Drong, kamu awas ya, Drong. Ntar aku kirim fotomu nanti sama si Poppy. Papa, jangan, Pak. Enggak. Tadi dikejar guguk, Mah, si papa. Oh, gitu. Yaudah, yuk kita makan sama-sama, yuk. Kapan nih cucu-cucu dibawa ke sini? Iya nih, kapan? Mama juga udah kangen. Iya, Mah, ntar aku bawa ke sini deh. Kok bunyi geledek ya, Drong, ya? Kayaknya mau hujan deh. Ya, aku mau ke belakang dulu nih. Wah, itu bocor, Papa. Papa, rumahnya bocor. Bocor. Waduh, rumah mewah kok bocor. Sebentar, aku juga mau lihat. Wah, bocor itu, Pak, rumahnya, Pak. Ayo, Pak, ditampung dulu, Pak. Drong, tolong bantuin. Mama, ayo, Ma. Waduh, aku kok jadi kedinginan gini. Waduh, si Papa ini pakai acara kedinginan. Sudah rumah bocor. Sebentar, Pak. Ku bikinkan Milo hangat, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, sabar, Pak. Milo hangat. Sudah aku campur ini tadi pakai air es. Hah? Kok pakai air es? Ma, kok pakai air es? Waduh, tambah kedinginan, Ma. Waduh, salah campur aku, Pak. Lupa aku. Kupikir air panas. Sebentar, Pak. Tahan, Pak. Waduh, airnya penuh kayaknya, Mbak. Aku ganti dulu ya. Waduh, ini kenapa sih? Aku banyak kerjaan di rumah. Waduh, kepleset. Di rumah kepleset, di sini kepleset. Waduh, segarnya, Mbak. Aduh, Papa segarnya. Aku nih, lihat nih sampai bejol. Ya udah deh. Aku telepon dulu nih, Pak. Ini yang renovasi. Halo? Iya, renovasi tak akan gagal. Oh iya, Mas. Kenapa, Mas? Tolong, ini rumah mertua saya bocor nih, bisa betulin gak? Oh, maaf, Mas. Itu gak bisa. Lagi nikahan nih orangnya. Betulin sendiri aja ya, Mas, ya. Ntar minggu depan baru bisa. Waduh, keburu bocor tambah banyak ini. Ya sudah, betulin sendiri aja. Ya sudah deh, Mbak. Gimana, Pak, gak ada?
Ya udah betulin sendiri aja. Jangan Pak nanti jatuh. Iya Pak enggak usah Pak. Udah gampang kok. Mereka meremehkan kemampuanku. Aku kan dulu biasa tuh tambal-tambal ban. Kok tambal ban? Emangnya aku punya bengkel dulu ya? Maksudnya tambal atap. Kok tambal atap? Tambal bocor maksudnya. Meremehkan kemampuanku. Oh ini cuma sedikit nih bocornya. Oke, sudah selesai. Beres. Rumah mewah kok bocor. Si Cogan ternyata di sini walaupun si tua. Walaupun tua. Halo ganteng, kamu lagi ngapain? Wah, kunti! Ya ganteng, waaah! Tolong! Waduh, itu suara papa gimana itu? Papa! Waduh, jangan-jangan jatuh nih. Waduh, drum! Waduh, papa! Waduh, si papa gimana ini, papa? Waduh, si papa pingsan ini, pak. Bangun, pak. Aduh, papa, tahan, pak. Jangan koit, pak. Tapi kalau papa koit, lumayan dapat warisan. Mama, ini papa, mbak. Wah, papa kenapa? Kayaknya jatuh tadi, mas. Yaudah, yuk kita ke rumah sakit. Drong, itu kaca, drong. Iya, mas, salah, mas. Aduh, papa berat amat sih, makan batu apa setiap hari, nih, aduh. Pak, ayo, mas. Drong, cepetan, drong. Ntar papa koit lo, drong. Iya, mbak, ini udah paling cepet lo, mbak. Ntar kecepetan 100 kita malah koit, mbak. Gak sampai bawa papa ke rumah sakit. Iya, drong. Cepet dan hati-hatiin, drong. Ayo, drong. Yaudah, ayo. Itu lo dokter yang ada di depan, yaudah. Dok. Iya, dok, tolong, dok. Mertua saya, dok. Oh, iya. Ayo, bawa masuk ke UGD. Dok, tolong, drong. Itu ada yang mau melahirkan. Udah gak ada kabar, dok. Ayo, dok, tolongin, dok. Sekarang, dok. Hah? Melahirkan? Oh, ya sudah. Maaf ya, saya mau bantu ibu melahirkan dulu. Hah? Bapak saya gimana? Ntar aja papa aja ya, habis melahirkan. Waduh. Ayo. Dok, ayo dok. Ayo dek, yang kuat dek. Ayo dek, napas yang kuat. Dorong dek. Waduh mbak, gimana ini kalau papa koit? Aduh bro, cepetan bro. Ayo susul aja ke sana. Yaudah. Aduh. Dok, gimana ini papa saya? Udah tunggu, saya lagi melahirkan. Salah, saya gak lagi bantu orang melahirkan. Udah, kamu tunggu aja. Kalau perlu pakai kursi roda aja. Waduh dok, papa saya keburu koit. Sudah ini lebih emergency, tunggu saya ini. Ayo, dorong. Aduh, gimana sih ini? Yaudah, aduh papa, kamu jangan koit loh. Papa pingsan lama amat sih. Yaudah, papa duduk aja dulu di sini deh. Aduh. Ya sudah, aku tunggu aja si dokter malah bantu orang melahirkan. Gimana ini nasib si papa nih? Ma, katanya suruh nunggu, ma. Waduh, semoga papa gak apa-apa ini. Aduh. Ayo dorong, sayang. Yang kuat. Ayo, bu, dorong, bu. Ya, bayinya sudah lahir. Aduh, cantiknya. Waduh, mesti nolong si bapak. Pak, sudah, pak. Ayo cepet masukkan ke UGD. Ya. Ayo. Aduh, dok tolong, dok. Aduh, pakai nunggu orang melahirkan. Yang tadi lebih emergency, bu, soalnya, bu. Ya udah, ayo di sini. Sebentar ya, saya periksa dulu ini, aduh. Waduh, mana kebelet pipis lagi, gak ada yang jaga. Aduh, minta tolong dokter aja deh. Dokter. Aduh, saya mau ke belakang nih. Tolong jagain bayinya, gak ada yang jaga. Aduh, su, saya lagi bantu ini, ngobat ini. Papa, tolongin saya ya jagain bayinya. Aduh, kok aku sih? Iya. Aduh, untunglah bapak tadi mau menolongku. Aduh, gimana sih ini? Masa aku disuruh jagain bayi? Waduh. Aduh, cup. Jangan nangis ya. Cup. Gondrong mana ya? Kok gak dateng? Coba sih ku telepon. Waduh, Sakura telepon ini gimana? Sebentar. Halo, iya Sakura. Iya kamu kemana saja, Jong? Hah? Jong, kamu bawa siapa itu? Itu bayi siapa? Itu bayimu? Bukan Sakura. Aduh, aku lagi di mana? Itu tadi papa jatuh dari pohon. Salah. Papa jatuh tadi dari atas atap ini. Sekarang aku lagi di rumah sakit. Ah, lalu itu siapa tuh bayinya? Bukan punya aku ini. Aduh, ini papa lagi di rumah sakit. Sakukuma. Salah. Sakura. Kamu ya, yaudah aku ke situ. Waduh, Sakura marah gimana ini? Aduh, sudah kamu cakap lagi. Itu gara-gara si suster pakai keburat ke belakang ini gimana nih?
Aduh, katanya Gondrong ada di rumah sakit. Katanya papanya habis jatuh. Tapi kalau ada suara bayi ya, apa jangan-jangan bayinya Gondrong? Aduh, aku harus ke rumah sakit. Gondrong! Gondrong! Mana dia? Gondrong! Hah? Waduh, Sakura! Kamu yang dong, itu bayi siapa? Jangan salah paham dulu. Ini bukan bayiku. Ini aduh, Sakura. Aku disuruh jajan di sama suster. Lalu itu bayinya itu bayi siapa? Aduh, udah nanti aku ceritain. Permisi, Bu. Papa, terima kasih ya. Bayinya sudah dijagain. Tuh, Sakura. Bayinya itu tadi orang lain melahirkan. Tadi susternya kebelet ke kamar mandi. Aku suruh jagain. Oh, gitu. Yaudah. Ya sudah, terima kasih ya, Pak. Ya sudah, ayo Sakura. Kita lihat Papa. Yaudah, ya, yuk. Aduh, aku sudah COVID apa belum? Gimana, Dok? Oh, gak apa-apa, ini cuma perlu istirahat aja. Ya sudah deh, saya tinggal dulu ya. Wah, untung gak COVID gara-gara ketemu aku. Ya sudah deh, mending aku ganggu. Aku ketemu bidadari. Aduh, bidadariku, banyak banget bidadari di sini. Bidadari, aku mau dicium. Astaga, Papa, sakit aja masih mimpi cium-cium. Biarin, Ma, kasihan kalau dibangunin. Aduh, Pa, kali ini ku ampunin kamu, Pa. Kalau enggak, untung aja Papa masih pingsan. Kalau enggak, abis tuh Papa dimarahin Mama. Wah, kesempatan dia mimpi. Mending aku cium, ah. Halo, sayang, aku datang. Loh, kok dingin ya kayak es? Oh, kok baunya juga nggak enak. Gimana ciumanku? Wah, Kunti! Hah? Kunti? Mana Kunti? Aduh, Mbah, tadi aku dicium Kunti, Mbah. Papa ini nggak usah alasan mimpi nyium-nyium cewek. Kok dibilang Kunti, apa mau ditambahin benjolnya? Ya ampun, ampun, Mbah, ampun. Sini kamu mau kemana? Drong, bantuin Papa, Drong. Nggak usah, Drong, belum kapok ini. Udah kapok ya? Iya, Mbak, ampun, Mbak. Drong, kok aku khawatir ya anak-anak di rumah? Aku telepon Cika dulu deh, minta tolong. Ya udah deh. Hah, Biju, aku suka padamu. Aku juga sayang, suka padamu, Cika. Kamu suka anak-anak nggak? Wah, suka banget aku, Biju. Tapi ngerawat anak itu susah loh. Tendang, Biju sayang, apapun akan kulakukan demi supaya bisa denganmu. Halo? Oh iya, Sakura, kenapa Sakura? Bisa nggak minta tolong liatin anak-anak di rumah? Oh iya, bisa. Sekarang ya? Iya. Ya udah deh, oke. Ya udah, dadah. Oke. Wah, mesti bangunin si Cika nih. Cika! Si Cika mimpi lagi. Cika bangun. Waduh, apa sih Maki orang lagi mimpi? Aduh, sudah ayo bangun. Tadi aku mimpi loh. Di dalam mimpi itu Biju mau nikahin aku asal aku pinter ngerawat anak. Hah, ngerawat anak? Ah, kebetulan itu. Sakura minta kita ngerawat anak mereka. Oke deh, aku mau belajar jadi baby suster. Aduh, Cika, jadi babysitter, bukan baby suster. Iya, itu maksudku. Ya sudah, ayo kita berangkat. Oke, Maki tunggu. Ayo cepetan. Biju, aku akan segera menjadi istrimu. Astaga, Cika. Oke deh, guys. Itu tadi ceritanya. Mau jadi babysitter ya ceritanya ya. Wah, mana si Papa benjol? Mana nolongin ibu hamil? Mana menolong ibu melahirkan? Mana si Gondrong dituduh katanya punya bayi? Wah, kacau deh. Semoga kalian terhibur ya. Oke, guys. Jadi, aku pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video yang akan selanjutnya. Bye-bye, Lazu. Bye.